Jadi sini merek apa aja sih? Kita ada Hoka, Hoka, On Cloud. Bagian sini ada Vans, Converse. Kalau di sini ada Onitsuka juga. Iya. Terus bagian situ ada Nike yang basket. Abis itu ada Nike running, ada Speedang, ada Air Max, Air iya. Jordan juga ada. Wah, oh, Air Jordan. Di bawah tuh tempat khusus-khusus yang Adidas, New Balance. Oh, yang di bawah kebanyakan Adidas. Iya, ya? Ada kebanyakan Adidas sekarang. Oke, okay, abis itu ada yang baru datang itu Under Armour sekarang. Oh, Under Armour. Iya, ada Under Armour dia. Oh, itu baru datang. Itu yang baru datangnya Om. Baru datang. Under Armour dia. Merah menyala. Nyala abangku, kita spill harganya nih guys, spill harga ini 1 juta ya, berarti termasuk ori nih. Jadi kata pegawai di sini kalau harganya di bawah 1 juta premium, harga di atas 1 juta berarti ori. Masuk ke Jalan Murai 2. Nah ini begitu kalian masuk ketemu nih perumahan Bank Rakyat Indonesia. Dari sini kita ambil ke kiri guys, ini ya. Ini ya, stasiun Pasar Minggu sebagai patokannya ya. Tadi kita kita startnya dari belakang ya, dari arah Pancoran. Tuh guys, bangunan bersejarah nih kalau di Pasar Minggu. Ramayana dulu kerusuhan tahun 98 sama unjuk rasa sempat kebakaran juga. Infonya dulu tuh ada yang meninggal ya tahun 98. Nih ya. Bangunan bersejarah nih kalau Pasar Minggu nih, Ramayana. Oke guys, kita coba gaskan kembali ya. Tadi kita istirahat sebentar, posisi di stasiun Pasar Minggu. Macet nih. Oh, ada yang turun. Oke. Oke guys, ini mobil berhenti ya, jadi macet ya. Kayaknya Grab sih nurunin penumpang. Sambil cerita-cerita sedikit dengan penonton ya tentang Ramayana nih sebelah kanan kita Pasar Minggu. Makanya saya nyebutnya sih bangunan bersejarah, gimana nggak bersejarah, tahun 98 kalian tahu sendiri dulu ya, kerusuhan itu luar biasa. Oke guys, jangan salah jebakan nih, takutnya muter balik tuh. Ini kita langsung lurus ya. Nah nanti kita mau ke arah Ragunan. Tuh ya, dulu saya sering main tuh di Pasar Minggu. Oke, kita langsung gaskan ya dari sini. Ini di ujung nanti kita ambil ke kanan ya. Nah, kita mau keluar. Tapi bukan yang di sini, guys. Cuma ke arah Depok itu. Kita yang lurus dikit lagi. Kita gas sore-sore nih, jam berapa ya? Oh, jam 3 kurang, guys. Ah, ini ya patokannya nih. Taman Pojok. Ini Kelurahan Pejaten Timur. Nah, di sini nih guys. Nanti kita mau lurus tuh. Ini agak harap hati-hati dikit di sini ya. Nah, luar biasa. Ini nih guys. Oke. Ini kita maju lagi ya. Jadi kita ngambil jalan yang di sana. Sorry guys, salah tadi. Bukan yang seberang itu ya. Nah, maksud saya sebelah sini nih. Nanti kita ambil ke kiri. Kita balik ke arah Pasar Minggu. Tadi kita dari seberang situ ya. Nah ini dia nih, kita ambil ke kiri ya untuk menuju ke Totu Style. Nama toko sepatunya Totu tuh menurut saya mungkin singkatan toko sepatu ya. Oke, dari Pasar Minggu ini kita langsung lurus ya. Ini rute yang ke arah Ragunan nih guys. Udah lama nggak melintas lewat rute ini ya. Dulu zaman udah lama banget. Dulu saya sering main sini nih, iseng belanja ya. Apalagi zaman waktu masih kerja di pabrik dulu. Bang Heru pernah kerja di pabrik? Pernah. Ya, walaupun sekarang udah jadi pedagang bakso, dulu pernah kita ngerasain guys.
kerja di salah satu pabrik swasta yang ada di Depok ya. Nah, dulu itu kalau gajian sih suka belanja di sini. Nah, di ujung ini juga ada Ramayana, tapi bukan Ramayana yang tadi ya. Kalau Ramayana di depan stasiun Pasar Minggu tuh Ramayana yang lama. Kalau ini kayaknya mungkin baru ya, nggak selama yang tadi Ramayananya. Oke, ini kita langsung gaskan ya. Kita ngikutin aja jalan ini. Kalau nggak salah sih alamat tokonya Jalan Murai 3. Mudah-mudahan sih nggak salah nyebut nih saya. Udah lupa-lupa ingat juga sih, kita udah lama nggak jalan-jalan ke daerah Pasar Minggu, belusukan ke dalam ya. Saya ingat saya sih tokonya itu ada di dalam gitu guys. Jadi kalau dari pinggir jalan emang nggak kelihatan, toto style itu. Nah coba nanti dah kita lihat ya di video ini. Mudah-mudahan sih rekomendasi buat teman-teman yang cari sepatu branded. Barangkali ya. Kalau di sini kayaknya kalau dilihat sepatunya sepatu baru-baru guys. Sepatu baru branded. Ini saya coba untuk buatkan review dulu ke teman-teman ya. Tadi kita startnya lebih tepatnya tuh dari depan stasiun Pasar Minggu. Nah, masuklah kita di jalan ini nih. Ini jalan apa namanya guys? Lupa juga kita ya. Ini pokoknya mengarah ke arah Jati Padang aja. Karena tempat toko sepatu Toto Style itu di daerah Jati Padang, Pasar Minggu ya, atau Ragunan lah. Ini kayaknya mendung-mendung sahdu gitu ya kalau dilihat cuacanya ya. Ini kita melewati SMU 2 ya, Jakarta Selatan. Ini nanti di depan kita ambil ke kiri nih guys. Jaten, Cipete, Simatupang. Oh, kita masih lurus guys, sorry. Wah, pas banget ya, azan asar. Jam 3 nih, berarti. Ini daerah Jati Padang ya, Pasar Minggu. Oke, gaskan. Nah, pertigaan yang di depan ini guys, kita ambil ke kiri, bukan yang tadi ya. Maklum, udah mulai lupa-lupa lah, namanya juga jarang lewat sini ya. Iya, sampai di sini kita ambil ke kiri. Kita yang ke arah Ragunan, Jati Padang. Oke, kita gaskan ya dari rute ini. Pokoknya lurus aja ya. Masuk sini kita nih guys. Jalan Murai 2. Jati Padang ya. Itu tadi ya. Setelah dari jalan gede itu kita masuk ke Jalan Murai 2. Nah ini begitu kalian masuk ketemu nih perumahan Bank Rakyat Indonesia. Dari sini kita ambil ke kiri guys. Ini ya. Ini kayaknya di tengah-tengah komplek nih guys. Ini mobil-mobil pada parkir ya. Ini kayaknya orang-orang kaya pada belanja di sini nih. Ini kalau nggak salah parkirnya di dalam sini nih. Nah di sini ya. Oke guys, kita masuk sini nih. Toto Styles namanya ya. Nah ini kita sampai nih di tokonya nih, Toto Styles. Oke. Adanya di dalam nih guys. Kita parkir motor dulu ya. Nih tempat ngopi ya, asik juga. Tuh lihat ya, penuh, banyak orang nyari sepatu branded di sini. Oke. Oke siap. Nyampe kita. Parkirnya di pojok pokoknya. Iya. Tuh.
ada Wawan Trip Channel noh. Jalan-jalan official nih si Bro Pian TV 85 noh. Tumben-tumben aja kita lagi pingin ngumpul ini ke Tow to Style. Oke guys, jadi kalau dilihat area parkirnya hampir dibilang terbatas ya. Nih, ya lumayan sih muat 40 motoran sini mah. Adanya di dalam. Kita langsung ya melihat, katanya sih banyak yang dijual di dalam nih, enggak cuma sepatu doang, guys. Nah, kalau kalian mau nyantai, ngopi, nah, ada juga ya sebelahnya toko sepatu. Janji kawin. Tuh, jangan janji doang. Kawinin beneran. Oke, guys. Kita langsung masuk ya. Ini kalau dari depan kan begini. Auto Style. Nah, pertama kalinya saya masuk ke toko sepatu branded. Gila, guys. Mantap, guys. Ini dia nih, lihat. Net air diskon 50%. Ini dia, kalian lihat ya. Mantap. Coba kita spill harga di sini. Ada harganya enggak sih? Wih, itu beri sepatu, Bro. Yo, itu, guys. Gila, 850.000, guys. Tuh. Okay. Mantap. Ini kalau kalian mau nyari-nyari di sini ya. Tuh, pengunjungnya ramai banget nih. Buat cewek ya, keren banget ya. Lihat, buat cewek keren banget, ey. Ini berarti buka setiap hari teh? Iya. Setiap hari ya? Iya. Kalau tutup sore jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam tutup? Iya. Oke, siap. Jadi bukanya setiap hari, tutupnya jam 10 malam. Ini kalau kalian cari ya, toko-toko sepatu branded. Ini berada di Jati Padang. Lihat. Si merah, guys, mantap ya. Berapa duit nih? Coba kita lihat ya. Spill harga. Ini pas 1 juta ya. Saya coba ke atas ya. Kayaknya di atas ini ada tas ya. Oke, lanjut ya. Luas juga nih ya tempatnya. Ini spill aja buat teman-teman yang mau nyari ini. Semuanya nggak kekecil lagi, ini lebih ya. Ada di tempat putih rumah pun bisa sini. Tentu style, kita lihat ya, tamu-tamu banyak yang udah tahu di sini. Ini yang sering saya lihat di online nih, guys. Ini buat cewek keren banget. Nih, 1.200 berapa nih, guys? 50 ya. Ini harga belum diskon. Oh, belum diskon. Ya, ini 1,250 jadi 787.500. Oh, berarti diskon berapa persen itu? 37%, Om. Oh, diskon 37%. Iya, 37%. Oke, siap. Jadi pas ambil 2 40%, beli 3 45%, Om. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau pagi buka dari jam berapa sih? Pagi itu kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam kalau weekdays. Kalau weekend itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Oke, siap.
Jadi sini merek apa aja sih? Kita ada Hoka, Hoka, On Cloud. Bagian sini ada Vans, Converse. Kalau di sini ada Onitsuka juga. Iya. Terus bagian situ ada Nike yang basket. Abis itu ada Nike running, ada SB Dunk, ada Air Max, Air iya. Jordan juga ada. Oh, Air Jordan. Di bawah tuh tempat khusus-khusus yang Adidas, New Balance. Oh, yang di bawah kebanyakan Adidas. Iya, ya? Ada kebanyakan Adidas sekarang. Oke, okay, abis itu ada yang baru datang itu Under Armour sekarang. Oh, Under Armour. Iya, ada Under Armour dia. Oh, itu baru datang. Itu yang baru datangnya Om. Baru Under Armour dia. Sekarang Under Armour dia yang versi kayak buat sekolah yang full black, black white juga ada dia. Oke, siap. Thank you Kang. Iya, oke. Oke, di sini kayaknya kalau dilihat banyak tas ya. Ini cewek-cewek punya nih guys rata-rata ya. Wih, Mon Blacks. Nah, kalau ini buat cewek-cewek nih. Oke, ini kita masuk lagi sampai sini. Wih, pian TV. Masuk dari pintu. Oh, Miu Miu. Ini yang nyari Miu Miu nih. Ini DNG. Berapa sih kita spill sih harganya DNG? Oh, 1 jutaan guys. Ini kayaknya belum potong diskon ya. Apa? Jadi di Tutu Style ini enggak cuma sepatu ya. Banyak juga tas. Informasinya di bawah ada ini. Ada baju-baju, jaket ya. Oh, ini buat bocil-bocil nih. Ini kapan-kapan nih ngajak Aleta ke sini? Cocok, Bro. Yo, ngajak Aleta ke sini. Malah kalau gue lihat tempat ini malah lucu-lucu ya. Keren-keren. Ayo. Oke, guys. Spill, mantep. Kita spill harga. Tuh ya, 1.200.000, tapi saya yakin belum potong diskon. Karena sini ada diskon. Oke guys, saya coba spill nanya-nanya ya. Bu, mau nanya-nanya Bu. Ini kalau ini via online juga ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Style, kalau Shopee juga terus style. Shopee juga terus. Kalau seandainya misalnya ada teman-teman yang menghubungin, ada nomor nggak kira-kira? Ada WA. Ibu apa nggak? Nomornya berapa kira-kira? Nggak apa. Oh, boleh beri ada. Iya, minta ya. Nanti saya izin taruh di deskripsi ya. Jadi via online juga, ada TikTok. Iya, ada Shopee juga. Lotu. Mau taruh di. Iya. Taruh di deskripsi ntar. Barangkali orang-orang mau nanya kan, atau nanti mungkin orang-orang mau minta alamat di sini kan bisa di Sherlock tuh. Oke, siap. Ini kita minta dulu guys. Jadi biar kalian nggak bingung, kalau penasaran kan udah lihat video ini, mungkin kalian mau minta di Sherlock lokasinya. Oke. 0821. 8308 1798. Berarti ini nomor admin ya? Iya. Oke, oke, siap. Terima kasih Bu ya. Oke. Oke guys, info kita dapat katanya di bawah jaket ini. Bagus gak sih? Enggak jaket. Berarti baju-baju di bawah sini. Iya, monitor semua dia. Kalau jaket-jaket baju di mana? Jaket-jaket baju di belakang. Oh iya. Coba kita cek, guys. Barang display. Malah. Kan sebelahnya ini. Angkut, Bro. Kawannya kan yang ini, yang dipajang. Ini. Sini. Ini bagian jaket ya, baju. Jadi enggak cuma sepatu doang ya. Kemejanya banyak nih guys, sekarang keren nih. Ini
Iya, kalau mau nyari-nyari jaket ya. Oh, ini bagian celana nih, guys. Tuh, blazer 50.000. Rompi tipis 25. Jaket parasut tipis 50.000. Sudah ada harganya semua ya. Tuh, dress tunik 35.000. Ini rompi nih 40.000. Nih, jasnya 100.000, guys. Seperti itu tadi kan meja panel 40.000 tuh yang di ujung itu ya. Oke, guys, kita spill. Nih, hijau menarik banget ya. Ini hijaunya hijau lumut, paduannya itu ada kayak kuning-kuning gitu ya. Ini oke. Keren, guys. Coba kita spill harga. Lihat ya. Oh, harganya 850. Berarti ini jatuhnya premium nih, guys. Yeah. Jadi kalau di atas harga 1 juta, nah itu baru ori. Nih, diskon. Ya, kena-kenanya sekitar 700.000 nih, guys. Keren sih. Unik sih. Ya, jarang-jarang nih hijau-hijau kayak gini nih. Keren. Benar, keren. Ini kata si bapak beli sepatu gratis ngopi. Dan ini benar, guys, bukan bercanda ya. Tuh. Kopinya kopi janji kawin. Iya, ya, benar janji kawin. Kopi janji kawin yang di luar dekat parkir ya. Udah belanja di sini diskon. Terus bonus kopi, kopi janji kawin. Nah, tepatnya di depan di luar ya, di dekat area parkir. Lihat-lihat, guys, merah menyala, menyala abangku. Kita spill harganya nih, guys, spill harga ini 1 juta ya, berarti termasuk ori nih. Jadi kata pegawai di sini kalau harganya di bawah 1 juta premium, harga di atas 1 juta berarti ori. Oke, mungkin segitu aja dulu ya review saya kali ini ya, berkunjung ke Totu Style. Ini berada di daerah Pasar Minggu, Jalan Murai 2, Jati Padang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian spill ya, nanti nomornya saya taruh di deskripsi. Kalian bisa berkunjung langsung ke sini. Gaskeun, terutama bagi yang gajian-gajian. Oh, ini pokoknya luas banget dari bawah sampai ke atas.